Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di channel Daniel Free Fire guys. Nah jadi pada kesempatan kali ini aku bakal coba update lagi custom HUD terbaru 2 jari guys ya. Terbaru setelah update ini dan terbaik setelah update ini juga guys ya. Karena menurut aku ini terbaik lah pokoknya guys. Sudah simple, terus rapi, terus tombol-tombolnya mudah dijangkau. Pokoknya terbaik lah guys ya, terbaik dari yang terbaik di tahun 2023 ini guys. Mantap lah. Mantap. Nah tapi sebelum masuk ke custom HUD-nya guys, sebelum aku jelasin, sebelum aku liatin settingannya, full settingannya, nah langkah baiknya kalian bantu paket pengkap dulu dengan cara like, comment, share, dan di subscribe dulu biar aku makin semangat bikin videonya guys ya. Pokoknya makasih banyak yang udah support aku terus, yang udah paket lengkap terus guys. Nah mungkin langsung aku jelasin aja guys ya untuk custom HUD-nya. Nah untuk custom modenya sendiri cocok buat barbar, cocok buat semua mode guys ya. Nah ini pokoknya yang penting kalian udah pakai, kan bisa bebas pakai mode apapun guys, bahkan sosial ataupun training ya terserah kalian ya guys ya. Nah cuman dikhususin kalau buat kayak barbar, turnamen, pastur, solo squad, push rank, push CS. Cuman kekurangannya mungkin kayak kurang untuk freestyle doang guys ya, freestyle sama one shot, pepen shot gitu sih. Tapi kalau buat headshot atau headshot bisa lah guys ya, bisa gampang lah headshot tuh. Nah cuman nggak dihususin buat kalian yang suka freestyle, yang suka kangguru gitu cuy ya. Nah karena untuk tombol quick weapon switch sama tombol untuk kayak yang khusus untuk freestyle itu aku nggak pakai guys ya. Nah cuman kalau kalian nanti mau pakai buat freestyle sih bisa juga kalian paksain. Nah dengan catatan kalian tinggal modifikasi dikit-dikit HUD-nya agar lebih cocok lagi buat HUD freestyle guys ya, ataupun kayak khusus buat pituan cuy. Mantap. Nah untuk luarnya gimana bang? Nah untuk luarnya kalian bisa luar jongkok, udah bisa guys ya luar jongkok, terus luar kayak cepet gitu cuy. Nah ini pokoknya mantap banget lagi sih, bisa untuk blur cepet, blur jongkok gitu teman-teman. Nah mungkin tanpa banyak basa-basi lagi, langsung kita masuk ke kontrol dan pengaturan custom HUD-nya guys ya. Aku bakal liatin, aku bakal spill ke kalian guys. Nah cekidot. Nah oke guys, jadi langsung aja kali ya aku bongkar custom HUD yang aku pakai sekarang guys ya, yang pastinya terbaru setelah update gitu kan. Nah pertama-tama aku bakal bahas di bagian pengaturan kontrolnya dulu. Nah di sini untuk presisi wajib default guys ya. Nah terus tombol tembak di kiri di sini aku pakai selalu. Terus nah cuman kalau kalian biasanya nggak pakai untuk tombol tembak di kiri ini, kalian bisa sesukan juga guys ya. Kalian bisa pakai tampilkan saat scope doang gitu teman-teman. Nah untuk settingan yang penting selanjutnya ada di bagian quick weapon switch sama quick reload. Nah aku nggak pakai guys ya, aku offin. Nah balik lagi kalau kalian butuhin kalian bisa aktifkan guys ya. Kalau kalian misalkan mau pakai kalian bisa aktifkan dan bisa cariin tempat sendiri guys ya. Kalian bisa modifikasi nanti gitu teman-teman. Nah selanjutnya di bagian slot granat guys, slot granatnya aku pakai double slot. Nah terus untuk di bagian efek visual agar damage kalian tetap headshotnya merah guys ya. Nah kalian bisa pakai yang hitam ini teman-teman, jangan pakai yang tidak ada darah, kalian bisa pakai yang hitam. Efek visual hitam guys ya. Nah langsung aja ke custom HUD-nya. Nah untuk custom HUD ini agak kurang terang guys ya, aku bakal terangin semua dulu biar jelas gitu. Nah udah nih guys, untuk HUD-nya kurang lebih bentukannya kayak gini. Aku bakal bahas dari bagian kanan atas dulu. Nah btw aku pakai fitur notch screen nih guys ya. Ini posisinya aku pakai notch screen. Nah cuman gak berpengaruh sih guys. Yang penting kalian udah tahu modelnya, ukuran-ukurannya guys ya. Nah walaupun untuk ukuran-ukurannya sendiri, terus transparasinya kan bisa ubah-ubah guys ya, sesuai dengan kenyamanan kalian masing-masing teman-teman. Kalian bisa modifikasi gitu. Nah di sini untuk tombol tembak ganti apa sih namanya? Ganti senjata ya. Aku pakai ukurannya 80% guys. Nah transparansinya 50%. Terus di sini ada tombol like. Ini nggak penting sih. Nah di sini untuk tombol scope-nya aku pakai ukurannya 65%. Lanjut ke bawahnya tombol lompat 65% juga. Di bawahnya tombol jongkok 65% juga. Kemudian di bagian kiri sini guys ada tombol ngepron guys ya. Ada tombol tiarap dengan ukuran 40%. Nah untuk transparansinya bebas guys ya, sesuai dengan selera kalian masing-masing guys.
sesuai dengan kenyamanan kalian masing-masing. Nah, di atas ini ada tombol skill karakter, guys. Ukurannya 80%. Kemudian di sini ada tombol dual senjata, dual vektor di bawah, guys ya. Ya di sini. Terus lanjut ke bagian kiri ada tombol glowel. Nah, glowel di sini aku pakai 100%. Terus analognya aku kecil, guys ya, 10% doang gitu. Nah, terus di sini ada slot granat. Nah, kan double slot gitu cuy, jadi beda glowel, beda granat gitu kan. Nah, untuk granatnya aku taruh di atas ini biar lebih gampang di pas habis pencet glowel. Nah, dekatnya ada langsung ada tombol granat, guys ya, jadi gampang gitu buat kita jangkau lah pokoknya. Nah, ukuran granatnya di sini aku pakai 60%, kemudian di sini tombol lari, tombol larinya 75%. Kemudian di atas sini tombol tembak di kiri dengan ukuran 65%, guys. Nah, untuk di kiri sini ada tombol skill karakter kedua, guys. Ukurannya 70%, di atasnya ada tombol medkit. Ukurannya 65%, kemudian tas 65%, guys. Nah, pokoknya untuk HUD kayak gini tuh simple, guys ya. Terus enggak ribet gitu, coy. Gampang banget tangan kalian jangkau gitu, apalagi buat dojari ini cocok banget lah, guys ya. Nah, di sini untuk tombol tembak aku pakai ukurannya 70%, guys ya. Nah, untuk ukuran tombol tembak yang aku saranin di HUD setelah update ini, guys ya. Nah, kalian bisa pakai antara 55 sampai 70%, guys ya. Nah, ini ukuran tombol tembak yang aku saranin buat kalian, guys. Nah, kalau kalian misalkan emang kurang 70%, masih kurang, nah ada sih batas maksimal, guys ya, kalian bisa paksain juga bisa gitu cuy, masih bisa pakai 75%, guys ya, masih aku saranin gitu, nggak apa-apa lah. Pokoknya untuk ukuran yang paling tinggi yang maksimal menurut aku tuh 75%, guys ya, udah paling mentok gitu. Nah, cuman standarnya tuh 55 sampai 70% udah cukup sih, guys ya, kalau menurutku. Terus untuk penempatan posisinya biar kalian auto headshot, gampang headshot. Nah, jangan lupa agak ke bawahin gini, guys ya, agar kalian lebih gampang buat nariknya, teman-teman. Nah, untuk tombol-tombol yang kecil-kecil seperti gunakan, aku taruh di sini, guys. Gunakan, terus tombol revive, terus tombol ini skateboard ini, guys ya. Nah, terus tombol tandain ada di sini. Tombol emote ada di bawah sini, guys. Ini tombol apa, guys ya? Ini tombol nickname player, nickname teman-teman kalian sama nama kalian ada di atas, guys ya. Terus ping, terus ini apa, guys ya, nggak tahu aku namanya, guys. Pokoknya untuk tombol-tombol yang kecil-kecil kan bisa ikutin kalau kalian mau, cuman kalau kalian nggak mau ya kan bisa setting-setting aja sendiri, guys. Yang penting kan udah aku kasih tahu detail-detail lengkapnya. Tentunya tombol-tombol yang penting, guys ya, aku udah jelasin semua, seperti tombol ganti senjata, sekop, lompat, jongkok, ngepron, tombol tembak, skill, bluewell, granat, lari, tas, medkit. Itu aja sih, guys, yang penting tuh kalau menurutku. Nah, kalau misalkan kalian udah save, jangan lupa kak, apa sih, udah setting gitu, teman-teman ya. Nah, jangan lupa kalian save, kalian simpan. Nah, mungkin untuk konten kali ini, guys, HUD Dojari kali ini sampai sini aja, teman-teman. Makasih banyak yang udah menonton. Nah, semoga HUD-nya cocok buat kalian. Semoga tangan kalian jadi lebih lincah, guys ya, akan jadi lebih jago setelah update ini menggunakan HUD Dojari yang aku pakai ini, guys ya. Ini jujur aku pakai juga, udah lama juga aku pakai, guys ya. Tapi ada kemarin yang komen minta aku sepil, makanya aku sepil lagi, guys ya. Siapa tahu banyak dari kalian yang mau niru juga, guys. Nah, makasih banyak yang udah menonton, makasih banyak yang udah support aku terus, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Overthinking.